Jangan, halo guys, jangan lupa like dan subscribe ya di channelnya Anak Jampang Zaman Ori. Ujang, bakso Mang Ujang. Bakso Mang Ujang itu enak loh. Enak loh, hangat. Hati-hati. Ya, kita balik ke lapangan. Manyol. Kita lihat di sana. Apa yang terjadi habis Rames? Kurang komunikasi sehingga poin bertambah untuk Remansa. 1-0. Baik, 1-0. Tidak sampai. Yang tidak sampai servis dari Setterman sehingga kedudukan menjadi sama. Anip melakukan servis. Anip depan saja. Baik sekali, ah, ramai di sana. Ada Parit. Ah, baik sekali. Ah, blay. Ya blay. Tidak melewati. Kurang. Cukup keras sekali. Baik, tapi sayang tidak melewati net. Memanfaatkan situasi. Yo, 2-1 untuk keunggulan anak-anak Mansa. Awas, masih bisa. Baik sekali anak-anak Mansa. Masih bisa, masih bisa. Oh, hati-hati. Baik sekali tadi permainan bolanya. Ada, masih bisa. Awas, awas. Ah, cukup seru sekali pertandingan. Oh, baik sekali. Padang. Padang. Oh, keluar. Sayang sekali. Oh, ternyata touchball. Ternyata touchball. Luar biasa malam ternyata hari ini. Ternyata touchball. Saudara-saudara. Dua sama poin. Cukup seru sekali pertandingan. Ada atau penutup pertandingan di malam ini. Luar biasa. Cukup seru sekali. Begitu panas, begitu menegangkan. Lihat, hati-hati. Ada pada di sana. Iya. Kami blocker Ihsan langsung ke depan. Ihsan. Baik sekali, awas. Abah. Parit. Parit. Oh. Iya. Kurang baik. Nyangkut. Nyangkut tadi. Parit. 3-2. 3-2. 3-2. Selisih 1 poin saja. Ablay melakukan serve. Ada squad shot outside. Apa saja? Melebar. Pindah bola tiga sama. Tiga sama. Posisi sama. Hati-hati. Iya. Diterima saja oleh Wenzel. Wow, Wenzel, Wenzel. Apa woi? Kenapa bola woi? Wenzel, Wenzel. Ada mati-matian menyelamatkan bola. Ah, Parit. Bagus, tapi saya nyangkut di net. Parit lagi-lagi nyangkut. Apa yang terjadi? Poin bertambah untuk anak-anak Residen. 5-3. Skor 5-3 2 untuk keunggulan anak-anak Residen. Hati-hati. Baik. Apa yang terjadi anak dengan anak-anak Mansa? Pelan saja tadi. Mereka itu menggunakan teknik, betul-betul menggunakan teknik, Bung. Oh, gitu ya, Kak. Sepertinya. Waduh, sayang sekali tidak sampai, tidak sampai. Servis dari Hasan. Iya. Pindah poin 4-6. Iya. Terus saja Parit. Bagus sekali. Ada apa yang terjadi? Dengan jurus kacung kaoknya, tapi saya masih bisa diselamatkan. Rames dengan spike kerasnya, keras menuju menukik. Cukup luar biasa sekali spike keras dari Rames. Walaupun pada kondisi hujan, tapi pantulan bolanya cukup tinggi sehingga melahirkan asumsi bahwa spike itu keras sekali, Bung. Apa yang terjadi? Aduh, saudara-saudara. Cukup memang seru pertandingan di penutup di hari ini. Iya, betul sekali, Bung. Seru sekali pertandingannya. Coba sekali penonton dari atas pohon, ada yang di atas. Tidak sampai. Luar biasa sekali. Penonton banyak. Servis dari Padil. Sayang sekali. Tidak sampai. Baik, posisi sekarang skor 8-5. Masuk, masuk. 9-5. Ada apa dengan anak-anak Mansa? Mana Semansa, pendukungnya Semansa? Mansa, Mansa. Mansa, ayo. Ada pergantian pemain, ternyata Pari diganti Parit. Kan oleh nomor punggung 2. Siapakah itu? Saya tidak tahu namanya. Iya, bagus sekali. Ada Rama di sana. Bagus sekali. Oh, dapatlah. Oh,
sayang sekali terburu-buru cuping sayang untuk sekali memanfaatkan bola liar sehingga menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Betul. Hati-hati. 10-5. Masuk. Saudara-saudara masuk ternyata 11-5. Makin jauh sekali anak-anak Residen meninggalkan anak-anak Mansa. Isan melakukan servis. Apa yang terjadi? Yo. Kembali Residen. Ayo. Ablay. Bola cukup luar biasa dan tidak bisa dibendung oleh anak-anak Mansa. Patuh sekali. Poin menjauh, semakin menjauh. 12-5. Isan di sana. Parit. Ada apa ternyata? Hati-hati. Net dirampit saudara-saudara. 6-12. Anak-anak Residen terus meninggalkan. Waduh, variasi bola jangkit yang diperagakan oleh anak-anak Residen cukup baik. Menambah poin menjadi 13-6. Betul sekali, semakin meninggalkan adiknya. Kita lihat semakin jauh defisit angka. Tapi saya yakin Man sedang menyusun strategi yang terbaik. Betul. Untuk setidaknya menipiskan daripada poin. Oke, 7-13. 6 poin selisih angka. Baik sekali. Mereka mulai bangkit. Cesarman melakukan servis cukup baik. Namun sekali diterima juga cukup baik. Rames. Masih ada di situ. Dani. Ada apa? Ada Dani. Singkat. Ablay. Bola quick yang diperagakan oleh Ablay. Lagi-lagi. Cukup bagus. Keras sekali tadi. Aneh di sana. Ada parit. Oh, Dani. Apa yang terjadi? Ya. Poin 15-7. 15-7. 8 poin. Mari kita lihat. Kembali Hani melakukan sub. Apa yang terjadi? Waduh, cukup keras sekali spike yang dilakukan oleh anak-anak Man dengan nomor punggung 2. Luar biasa. Cukup luar biasa. Walaupun kondisi hujan. Ada Hani. Singkat saja. Baik sekali. Apa yang terjadi? Masih bisa. Ada masih Hani di situ. Singkat. Di nomor punggung 9. Luar biasa sekali. Spike kerasnya tidak bisa terbendung. Batu sekali. Oleh blok-blok daripada Mansa. Batu sekali. Skor. Iya. 16-8. 16-8. Sementara time out diminta sekali pertandingan ini. Batu sekali. Menentukan siapa yang akan menjadi ini buang. Adalah partai hidup mati antara Man dengan Residen. Siapapun yang Yo masih ternyata Isan masih bisa sekali luar. Bisa memanfaatkan bola liar. Oh, ada bola. Iya, bola liar ya. Bola liar betul tadi. Luar biasa. 17-8 tapi asal jangan wanita liar. Ya, bola liar sih boleh saja. Satu. Yo. Isan. Baik sekali. Oh, apa yang terjadi? Ada apa di sana? Oh, terdapatlah. Salah. Hati-hati, parit. Apa yang terjadi masih tetap parit. Salah. Paham. Sekali lagi. Hasan. Tapi disitu ada Hasan. Masih. Baik sekali. Ari tadi mati-matian. Mati-matian menyelamatkan bola. Dan ternyata akhirnya libero dari Cak. Ayah yuk di dia. Hujan. Sikat Hasan, cukup tinggi lompatan dari Hasan. Keras sekali. Kembali Hasan. Iya, apa yang terjadi? Poin terus meninggalkan, sepertinya Residen meninggalkan terus. Cukup jauh, 19-9 poin. Sayang sekali, servis yang dilakukan oleh Hasan nyangkut ke net. Sehingga bola berpindah, poin bertambah untuk Mans. Terus 10-19. Baik. Bagus sekali. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sayang. Kurang koordinasi.
kurang baik. Betul. Penerimaan bola dari libero dari Man. Betul. Dengan melambaikan tangan libero itu apa itu jadi? Apa itu jadi? Terus. Panas banget. Yo. Libero dari residen melambaikan tangan. Bagus sekali. Cukup luar biasa penampilan Ihsan pada malam hari ini. Si Cangkung dari Residen tidak hari ini kalah dengan apa biasa yang diperagakan oleh Ablay. Betul. Cukup pada rata sekali para pemain pada kesempatan Ay malam ini. Arif. Apa yang terjadi? Tertipu rupanya. Placing yang dilakukan oleh Cuping cukup efektif. Bagus sekali. 13-20. 13. Apakah anak-anak Mansa bisa menyamakan posisi? Si Gawes. Baik sekali. Apa yang terjadi? Foul yang dilakukan oleh anak-anak Mansa. Ada foul ternyata. Betul. Di sana. Bagus. Saya melihat ada tangan menyentuh net. Ya. Terima oleh baik. Ah. Depan bagus sekali. Apa yang terjadi? Ada Ihsan kena Ihsan. Terjatuh Ihsan. Entah apa yang terjadi dengan Ihsan. Ihsan tiko sewat. Tiko sewat 14-21. 14-21. Pasti kangkung. Apa yang terjadi? Nyangkut di net. Spike dari Ablay. Wiker yang karena satu ini. Karena memang bola kurang tinggi. Betul. Lagi. Iya. Ablay lagi. Untuk percobaan yang kedua kalinya Ablay berhasil. Ablay anak-anak lagi. Residen memperagakan bola-bola cepat. 22-15. Ketinggalan 7 poin. Apakah anak-anak Mansa bisa menyusul? Kita lihat. Masih bisa ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Masih bisa. Poin untuk anak Mansa. Anak Mansa berusaha menyemangkan kedudukan. 16-22. Siap, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan bola untuk anak-anak Mansa menyusul ketertinggalan. Masih ada kesempatan. Ablay baik sekali. Ablay. Ablay dengan posturnya yang tinggi begitu memetik bola dan terjadi poin. Menambah poin bagi lakukan sub. 1-2. Iya, apa yang terjadi? Benar. Salah paham antara setter dan spiker. Baik sekali. Oke. Okay. Match point 16. Ya, match point. Hati-hati, baik sekali. Bagus sekali. Oh, anak-anak Mansa spike crash tadi dari pindah bola. 17-24. Masih ada kesempatan. Masih banyak. Masih peluang masih terbuka. Peluang masih banyak. Tidak ada yang tidak mungkin. Betul sekali. Kita lihat bola itu bundar kayak baksonya mau. Jangan. Oh, habis. Apa yang terjadi? Set yang kedua habis. Dan di mana?